Episode 48. Setelah mengumpulkan bukti, Pak Benny pergi ke rumah keluarga Alexander. Keluarga itu kaget melihat kedatangan orang kepercayaan almarhum Alexander. Apa ada yang penting sampai Bapak datang ke sini? Tanya Januar. Atau ada perubahan surat wasiat? Tanya Nico. Mendengar pertanyaan itu membuat Pak Benny mengerutkan dahinya. Dia bisa mengambil kesimpulan, keluarga itu belum menerima wasiat yang ditulis almarhum Alexander. Kedatangan saya ke sini hanya ingin melihat rekaman CCTV, sahut Pak Benny. Rekaman CCTV? Keluarga saling bertukar pandang. Kalian tahu, kalau Nathan ditahan dengan tuduhan telah melakukan percobaan pembunuhan kepada saudari Nadia. Dan saya sebagai kuasa hukum akan membelanya. Dan untuk yang pertama, saya akan melihat rekaman CCTV, jelas pria parubaya itu. Oh, mari silakan. Ujar Mami Naomi mempersilakan pria parubaya itu untuk mengikutinya menuju ruangan monitor. Di sana, Pak Benny melihat jam berapa Nathan pulang, serta mencocokkan dengan pria berjaket. Tapi jamnya tidak sama, dan dia yakin jika pria berjaket itu bukan Nathan. Siapa itu? Tanya Pak Benny sembari menunjuk ke arah layar monitor. Itu Nico, sahut Naomi. Pak Benny menganggukkan kepalanya. Perintahkan semuanya untuk menemui saya di ruang baca, titah Pak Benny dan berlalu. Satu persatu keluarga ditanya Pak Benny, sampai tiba giliran Nico. Ada apa, Pak? Tanyanya. Jam berapa semalam kamu pulang? Tanya Pak Benny. Tidak ingat? Memangnya kenapa? Tanya Nico balik. Tidak ada. Dari mana saja kamu semalam? Tanya Pak Benny lagi. Apa semuanya harus saya beritahu ke Bapak? Sahutnya marah. Iya, sahut pria itu tegas sembari menatap tajam Nico. Aku hanya memutar ibu kota dengan mobilku, sahutnya bohong. Setelah melakukan tanya-jawab dengan keluarga Nathan, Pak Benny pergi ke tempat Nathan menghabiskan waktunya, yaitu sebuah diskotik. Dia mengecek kamera CCTV dan memastikan jam berapa Nathan keluar dari tempat itu. Setelah cukup bukti, pria parubaya itu membawa semuanya ke kantor polisi. Dia menunjukkan semua rekaman kepada pihak kepolisian. Setelah diteliti, pihak kepolisian membebaskan Nathan. Kamu bebas, ujar Pak Benny sembari mengulurkan tangannya ke arah Nathan. Terima kasih, Pak, sahutnya sembari memeluk pria parubaya itu. Saya percaya bukan kami melakukan itu, ujar Pak Benny lagi. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya harap pada saat pernikahan, Bapak datang. Saya ingin Bapak menjadi saksi di pernikahan saya, jelas Nathan. Baiklah, saya akan datang, sahut Pak Benny. Nathan dan Andre telah meninggalkan kantor polisi. Begitupun Pak Benny telah pergi dan kembali ke kantornya. Kita ke apartemen, ujar Nathan. Sebaiknya jangan, sahut Andre sembari tetap menyetir. Apa maksudmu? Nathan bingung. Putri sudah tahu tentang Nadia dan dia marah, ujar Andre. Aku akan menjelaskan kepadanya. Tugasmu hanya mengantarkanku ke sana, ujar Nathan kekeh. Andre mengikuti kemauan bosnya, mengantarkan bosnya ke apartemen. Ketika sampai di apartemen, Nathan tidak menemukan calon istrinya. Dia mencari keberadaan putri, dan calon istrinya berada di dalam kamar, sedang memasukkan semua pakaian ke dalam koper. Mau kemana kamu? Tanya Nathan. Mendengar suara Nathan, putri langsung membalikkan badannya. Aku mau pulang, sahutnya sembari tetap menyusun pakaian ke dalam koper. Untuk apa pulang? Nathan mengeluarkan kembali pakaian itu dari dalam koper, memasukkan ke dalam lemari dengan asal. Dan putri kembali memasukkan ke dalam koper, terus berulang seperti itu. Aku mau pulang, teriak putri marah. Tidak ada pulang, teriak Nathan balik. Aku tidak mau menikah denganmu, teriak putri. Kenapa? Apa karena wanita yang bernama Nadia? Makanya kamu menolak menikah denganku? Tanya Nathan sembari menutup koper. Tidak membiarkan putri meletakkan pakaian ke dalam koper. Iya, sahutnya ketus. Kasihan dia, kamu mencoba membunuhnya hanya karena dia hamil anakmu. Aku tidak membunuhnya, teriak Nathan. Jangan bohong, sahut putri. Aku tidak berbohong, seru Nathan sembari menatap wajah putri dengan lekat. Kamu tetap menikah denganku. Tidak akan aku izinkan kamu membatalkan semua rencanaku. Jika kamu melakukannya, aku akan menembakmu, seru Nathan sembari berlalu. Kamu jahat, teriak putri. Tapi Nathan telah pergi meninggalkan apartemen, kembali ke rumahnya. Kedatangan Nathan disambut baik Mami Naomi dan Oma Stacy, tapi tidak dengan Nico. Dia heran karena kakaknya bisa dengan cepat bebas. Bagaimana kamu bisa bebas? Apa kamu baru menyogok pihak kepolisian? Tanya Nico. Jaga bicaramu, teriak Nathan marah dan ingin mendaratkan pukulan ke wajah adiknya. Nathan, cukup. Istirahatlah. Jangan hiraukan omongan Nico. Mami Naomi langsung menarik tangan anak sulungnya dan memerintahkan Andre untuk membawa Nathan ke lantai 3.
Pernikahanku akan diadakan di villa. Jadi jangan ada yang berani merusak ataupun menggagalkan pernikahanku. Seru Nathan dan berlalu masuk ke dalam lift. Semua keluarga saling bertukar pandang. Mereka tahu villa mana yang dimaksud. Dan mereka mulai menyusun rencana agar pernikahan itu gagal. Tapi rencana yang tidak bisa terbaca oleh Nathan dan Andre. Satu hari sebelum acara akad nikah, Putri telah berangkat lebih dulu ke villa dengan diantar Andre dan beberapa pegawai. Villa berada di puncak dan mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di tempat itu. Selama dalam perjalanan, Putri terlihat banyak diam. Dia khawatir Nathan akan melakukan hal yang buruk padanya. Mengingat perlakuan Nathan kepada Nadia membuatnya semakin takut menikah dengan pria itu. Tuan Nathan tidak melakukan itu kepada Nadia, ujar Andre sembari menyetir. Dia mengerti jika Putri sedang cemas. Semakin kamu meyakinkanku, semakin aku yakin kalau dia memang melakukan percobaan pembunuhan kepada Nadia, sahut Putri. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apa salah bertanggung jawab? Nikahi Nadia, kasihan anak yang ada di dalam rahimnya. Kamu tidak mengerti, Putri, sahut Andre sembari melirik melalui kaca spion. Apa yang tidak aku mengerti? Katakan. Tuan Nathan tidak yakin jika anak yang dikandung Nadia anaknya. Apalagi dari rekaman CCTV, terlihat ada pria berjaket keluar dari apartemen pada saat malam kejadian. Dari situ Tuan Nathan semakin yakin ada yang dengan sengaja ingin menjebaknya dengan menikahi Nadia, jelas Andre. Penjelasan Andre dianggap angin lalu oleh Putri. Dia tetap tidak percaya dengan semua penjelasan yang baru saja diucapkan pria itu. Setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya mobil sampai di villa. Villa itu sangat besar, bahkan perkarangan di villa itu sama besarnya dengan bangunannya. Mobil berhenti di depan pintu utama. Pelayan membukakan pintu mobil untuk Putri. Dan dari jauh terlihat Nathan sedang berjalan menuju ke arah Putri. Silakan Nona, ujar seorang pelayan parubaya. Putri menganggukkan kepalanya sembari memperhatikan bangunan itu. Selamat datang calon istriku. Nathan merentangkan tangannya berharap Putri menyambutnya. Tapi Putri malah berjalan ke arah lain. Pria itu menghela nafasnya secara kasar. Jangan marah, dia hanya takut kamu melakukan hal buruk kepadanya, bisik Andre. Nathan segera menyusul calon istrinya yang sudah masuk lebih dulu darinya. Sebelum sampai ke dalam ruang tamu, Nathan langsung melingkarkan salah satu tangannya di pinggang Putri. Lepaskan, Putri merapatkan giginya. Jangan membantah, Nathan merapatkan giginya sembari terus membawa Putri ke ruang tamu. Di ruang tamu telah ada keluarga Nathan. Putri sayang, Mami Naomi langsung menghampiri Putri, memeluk calon menantunya, menunjukkan kepada anaknya kalau dia sudah menerima Putri. Pasti kamu lelah, mari minum teh hijau dulu. Mami Naomi memegang kedua tangan Putri. Aku akan membawa Putri berkeliling, ujar Nathan membawa calon istrinya menuju tempat ijab kabul. Di mana acara itu diadakan di taman belakang. Taman belakang sedang didekor oleh beberapa orang yang merupakan pihak IO. Kita akan menikah di sana. Nathan menunjuk ke arah tempat meja akad nikah sedang dihias. Enggak usah bersikap manis, di sini tidak ada keluargamu. Sahut Putri sembari melepas tangan Nathan yang melingkar di pinggangnya. Ikut aku. Nathan menggenggam tangan Putri dan membawa calon istrinya menuju ruangan lain. Tidak mudah untuk Nathan menaklukkan wanita yang ada di depannya. Jangan merusak semua rencanaku, bisik Nathan yang jika dilihat dari jauh bisikan itu seperti sebuah ciuman. Pada saat itu keluarga Nathan sedang mengintip. Nathan mengetahui hal itu. Dia bukan hanya berbisik, tapi mencium pipi Putri. Kenapa kamu menciumku? Putri merapatkan giginya. Keluargaku sudah mengintip di sana, sahut Nathan berbisik, sembari menggerakkan kepalanya ke arah tempat keluarganya mengintip. Putri ingin menoleh ke arah sana, tapi Nathan langsung menarik tangan calon istrinya menuju tempat lain. Nathan menunjukkan kamar Putri. Nanti malam ini kamarmu, tapi setelah menikah, kamar ini menjadi kamar kita, ujar Nathan sembari membuka pintu kamar. Putri masuk ke dalam kamar itu. Dia dapat melihat tempat tidur masih terbuat dari kayu jati. Semua perabotan yang ada di kamar itu sangat alami, membuat Putri senang. Dia tersenyum semeringah sembari menyentuh semua perabotan di dalam kamar. Apa kamu senang? Tanya Nathan. Aku seperti hidup di zaman dulu, sahutnya senang. Tempat tidur ini seperti tempat tidur zaman dulu. Ada tirainya. Aku seperti sedang berada di kerajaan, ujar Putri sembari duduk di atas tempat tidur dan menyentuh tirai yang berwarna putih yang ada di dekat tiang-tiang tempat tidur. Jika kamu suka, kita bisa tinggal di sini ketika menikah nanti, ujar Nathan. Kita? Putri langsung menoleh ke arah Nathan. Iya, kita, sahut Nathan sembari mendekati calon istrinya.
Kalau berdua denganmu di sini, mending tidak usah, sahutnya menolak. Kenapa? Nathan bingung. Kalau di sini sepi, dan bisa saja kamu membunuhku dan membuangku ke hutan, sahut putri bergidik. Mendengar itu membuat Nathan tertawa. Jika aku mau, dari awal aku sudah membunuhmu, tapi sampai sekarang tidak kan? Istirahatlah, besok pagi akad nikah akan berlangsung, dan aku mau kamu terlihat cantik. Ujar Nathan sembari memegang dagu putri dengan jarinya, tapi putri langsung menepis tangan Nathan dari dagunya. Tinggallah putri seorang diri di kamar itu. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Putri membuka pintu kamar, terlihat ada seorang pelayan sedang membawa nampan. Saya diperintahkan Tuan Nathan untuk memberikan makanan dan minuman ini untuk Nona, ujar pelayan. Terima kasih, sahut putri dan ingin menerima nampan itu. Tapi pelayan menolak memberikan nampan itu ke majikannya. Ini tugas saya, biarkan saya meletakkan nampan sampai atas meja, ujar pelayan. Oh, silakan. Putri mempersilakan pelayan masuk ke dalam kamarnya. Setelah meletakkan makanan ke atas meja, pelayan keluar dari kamar. Makanan yang dibawa berupa kek dan teh hijau. Karena perut yang lapar, putri segera mencicipi kek itu. Baru beberapa kali mengunyah makanan itu, tiba-tiba badan putri bentol-bentol. Putri panik tak karuan, melihat tubuh dan badannya yang mulus telah penuh bentol merah. Bahkan hampir semua tubuhnya memerah. Nathan, teriak putri sembari menghubungi pria itu. Bersambung.